Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Denny Kece. Dan pada kesempatan hari ini saya akan kembali mereaksi sebuah film pendek ya, dengan genre horor lagi teman-teman. All the choices you made, would you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, would you believe in them? Seperti malam-malam sebelumnya, saya akan bacakan dulu deskripsi dan juga judulnya, terus channelnya itu dari channel apa gitu kan. Oke. Film pendek horor kali ini berjudul Kiwa Tengen. Kiwa Tengen itu kalau dalam bahasa Jawa itu adalah kiwe. Kiwe itu tangan atau arah ke kiri, tengen itu kanan. Kalau tangan kanan, tangan tengen. Kalau tangan kiri, tangan kiwe gitu teman-teman. Nah, dalam film ini menceritakan tentang ilmu pengleakan di Bali. Seperti kita tahu, ilmu leak itu, hantu leak itu di Bali ya, itu menyeramkan sekali ya teman-teman semua. Dan film ini sudah diupload di YouTube sejak 4 Desember tahun 2019 dan sudah ditonton sebanyak 586 ribu sekian ya. Diupload oleh Sinakal Project dengan subscriber 7 ribu sekian lah. Kita baca dulu deskripsinya ya teman-teman. Dewasa ini sedang viral tentang ilmu pengleakan yang bisa dipelajari di instansi kampus UNHI Denpasar. Wah, saya belum tahu ya. Jadi ilmu pengleakan itu seperti apa? Nanti kita bisa tonton bareng-bareng ya teman-teman. Kami pernah membuat film yang berkolaborasi dengan PHDI Bangli, di mana instansi tersebut telah lebih dulu membuat kursus pengleakan di Bali. Ingin tahu filmnya seperti apa? Tonton sampai akhir, jangan lupa beri komentar atau like-nya ya kawan. Oke, jadi menurut Sinakal Project ini ada kampus bernama UNHI, UNHI, yang memang dalam kampus tersebut mempelajari ilmu leak ya. Seperti apa ya? Seperti mungkin untuk jaga diri atau apa, saya kurang tahu ya. Tapi kalau sebelumnya saya lihat leak-leak di Bali itu menyeramkan banget ya teman-teman. Ada yang seperti reo lebar ya, kemudian kukunya panjang, terus lidahnya panjang. Wah, serem deh. Oke, tanpa banyak basa-basi kita tonton dulu video leak ini ya. Oh ya, durasinya sekitar 23 menit teman-teman. By the way, ini malam jam 10 saya record ya.
Ini kalau dalam kebudayaan Jawa nyinden seperti itu ya teman-teman. Alunan nyanyiannya seperti itu, nyinden. Jang subo lebang nenjak mendahara kan lu yu. Kemalin pesa nadongi. Nadong nyopin, nadong nyopin. Eh pesa apa nih dong? Duh matakon malu balin, malu pesa nadongi apa kuangan nih. Eh jangan saja ajan, dong. Ajan, ajan. Jangan ya. Bapak kita onyang, onyang. Onyang anak iyo, onyang yuk. Ih dong, ajin je ngepesan gini dong, jangan nah, saja. Cek dar malu tuh pesan dah dong eh. Ben manis semengan, urukan jalan ngepesan. Lainan kena ayu nye ben urukan dah dong kepisan dah dong eh. Ayu pun ini nerusang. Panjangan bidang ngepesan cara panjangan ini cara dah dong. Film ini dalam bahasa Bali ya, tapi ada translate-nya ya, bagus. Pesan ini dong. Ada bahasa, kemana itu nenek? Ada bahasa Inggrisnya juga. Oh, kemana ini neneknya? Padahal baru ngobrol loh. Oh, shit. Sumpah kaget. Ini jump scare-nya sampai merinding teman-teman. Kalau sama dia, bisnis apapun pasti lancar. Yah, kamu bisa gila aja. Gila. Serius nih, Roy? Ya, kamu tenang aja lah. Nanti kalau kamu sama aku, biar aku kasih tahu jalannya lah. Eh, kenalin. Ini pacar aku, Ayu. Ini Roy, ini Angga. Mereka teman bisnisku. Roy. Ayu. Oh, ternyata dalam bahasa kita sosial mereka dengan sesama mahasiswa mungkin atau anak-anak muda menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Ya udah deh, hati-hati ya. Mungkin untuk percakapan sehari-hari di rumah mereka menggunakan bahasa daerahnya ya, bahasa Bali. Dia lo teman baik aku. Menurut aku dia pantas buat aku aja bisnis. Ya gak suka aja, kamu kan bisa bangun bisnismu itu sendiri. Ya ini kan bisnis aku, suka-suka aku dong mau bisnis sama siapa. Kamu nih ya, apa-apa aku disalahin. Sekarang bisnis juga kamu salahin. Aku tuh peduli sama kamu, cuman aku ngerasa aneh aja. Udahlah terserah, kamu emang sukanya ganggu waktu aku aja. Oh jadi kamu risih, tahu gitu aku gak usah kesini. Ceritanya lagi marahan teman-teman. Thank you.
Apa? Ade. Aman Suba bisa melihat iya, itu tadi kan tuh. Nyajam. Aman Suba ngelah ilmu, Adis bisa nanggu. Melam-lahang ya nanti sih. Kedalam keluarganya pasti nyesel pada ini. Cocok gen bu. Metunangan aja nanti bisa ngelihat. Anggunnya tumbalnya nah. Ranjish kekang ya. Dari titian sarang sami, rengaja agama Hindu dua ini tujuan agama dua ini wanita kujur kelepasa, utawi moksa. Iraga patut presiden untuk ngolah aksara, melajahin aksara, melajahin aksara, ngolah aksara puniki ke bawos melajahin kediak nikah. Reng melajahin kediak nikah puniki dan presiden lepas melajahin pengiwa miwah penengan. Makin reng Bali istilah pengiwa niki sani kata pengeliakan. Bu iya aja jelek pengiwa niki. Oh jadi dalam bahasa sastra Bali itu kiwe tengen itu perumpamaan ya. Jadi pangiwa itu adalah keburukan negatif dan tengen itu adalah kebaikan atau positif teman-teman. Yenten wenten pengiwa, nenten wenten penengan, nenten presiden iraga nunggalang sanik baos ruwo binide. Nah, aman kita ya kena ayu papun dolongan ayu. Ben mani ayu tangket ke griye. Bapaknya kenang malu. Om Swastiastu, Ratu Wentan Negeri ya, Inge, Menjang Wentan Tangkil, Redang Inge Suksumur. Nah, ini alamat ni yuk, Aleh Negeri ini. Inge Suksumur Bapak. Oh, ini toh matanya Ayu? Ini hasil. Oh, gini Ayu. Dibi sore, Pak Sukro nak boleh makan matur dengan Kim Bapu. Ini masalah Ayu ini. Ini ada tatwa terus tunjung ada ini. Ini presiden nyupat kebisan radongnya. Ini bidang, ini serodno kena Ayu. Kewalau kini, sekonennya Ayu ngamakan tatwa itu, Ayu patut nangkil ring dokter dalam hidup tunasin. Nanam bojo luka Ayu ditu di Puro Arjo. Nah, jani bapak kin mangkunya. Ya. Masalah Ayu ne mangkunya nane ker serahin bapak ne ado ini terus tunjungnya. Lakar tahan tiang kin bapak. Papo nuntun Ayu apa melah larapan tatuane. Aing ratu nak lingsir, duaning wentan sakadi pawacanane ratu sapunika, bangyang sampun titiang pacang nuntun ini kawentanan Ayu. Duaning puniki wentan sampun paicane ratu saneang yang titiang. Jadi, lah itu ilmu. Ya, bisa dibilang ilmu. Ada datang dari balian, ada datang dari keturunan, ada datang dari pemujaan. Sebenarnya ilmu liak itu ilmu tinggi. Mempelajarinya pun ada tahapan, tahap 1, 2, dan 3. Sejenis ilmu hitam begitu? Boleh dibilang ilmu hitam itu bagi orang awam. Sebenarnya tergantung pemakainya. Kalau dipakai baik, ya bisa baik. Kalau dipakai buruk, ya bisa jelek. Jadi, kalau minta bantuan sama balian untuk bisnisku, boleh dong? Ya, boleh-boleh saja.
tapi asal jangan keblinger kamu nanti makainya. Kenapa nggak Om aja yang bantuin bisnisku? Kalau Om belajar ilmu ini kan bukan untuk duniawi. Om belajar ilmu ini untuk kerohanian. Om Swastiastu. Swastiastu. Hayu. Mayu. Kamu kok bisa ada di sini? Angga kenal sama Ayu. Kenal Om. Pacar temanku yang itu. Guru niki wonten sangana. Ayu. Nah, makasih Yu. Nih, enggak. Ayu main nak nurut melajah sing karo Angga mengejang serba instan kan. Ya, kan cuman untuk bantuin bisnis. Enggak harus dong sampai belajar gitu. Yuk, aku minta ya. Iya. Udah jam. Om, berangkat dulu. Ya, silakan. Yuk, kasih. Iya. Ngal. Jadi dari mana itu? Tuh, si Ayu tadi yang bawa. Ternyata dia belajar sama pamanku. Hah? Belajar ngeleak? Kayaknya sih gitu. Hati-hati loh. Awas ntar kamu dicetek itu. Mana, Jo? Kata pamanku nggak selalu loh. Leak itu jahat. Ayu, masih belajar sama pamanku? Pamanmu itu kan ngajarin cara ngaturnya doang. Belum tentu si Ayu itu makainya pakai yang baik kan? Bisa cetek loh. Cepat buang. Kamu yakin bakal aman kalau aku minta bantuan sama gurumu? Yakin lah. Asal kamu tahu aja, aku ini udah banyak dibantu sama dia. Buktinya, aku berguru sama dia juga. Bisnisku lancar-lancar aja kan? Oke deh, aku percaya sama kamu aja. Kamu kenapa enggak? Enggak tahu. Jangan-jangan ini gara-gara jajan yang kamu makan tadi enggak? Om Swastiastu Guru. Niki Guru, timpal tiang sane jaginya lanang bisnis. Langsung bilang lah, keperluanmu. Guru, tiang lagi tulung anggon ngelancaran bisnis tiang. Lan investor banyak yang berdatangan, kenten Guru. Urusan bisnis. Halo. Urusan lo. Gampang. Ingin nyetik, itu harus melajah ke Didi. Tenang, guru lakar nulungin. Wam kesomo sampuni nama kom trio pasipatimpat. Yuam luka atir abudah dengan semurup maring budak kali itu. Iku lukat budak kali ke semurup maring butari dulu. Liko lukat petari juga semurup maring petarimu. Liko lukat petarimu semurup maring petarimu. Liko lukat petari guru semurup maring sang yang tunggal. Ya neng Niki, napi po? Ya niko sang, tonga sering pak busu, pantut nyenayung incapan masih itu aksaro ne. Sampai di sini sih alur ceritanya bagus ya teman-teman. Saya nggak merasa bosan walaupun ini durasinya panjang 23 menit teman-teman.
Hei Roy, makasih ya. Beberapa minggu ini sejak ketemu gurumu, bisnisku makin lancar aja. Investor makin banyak berdatangan. Nah, gitu dong ga? Itu baru namanya semangat. Guruku memang manjur kalau masalah begituan. Kamu kenapa ga? Kok batukmu tambah parah? Gak kamu periksaan ke dokter? Gak sempet Roy. Hati-hati lo sama Ayu. Kamu hindarin dia. Jangan-jangan ini kamu udah dicetik lo sama dia. Angga, kenapa? Angga? Angga, kamu kenapa? Angga? 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 Ini mungkin kejadiannya hampir sama kayak pacarnya si Ayu yang tadi di awal meninggal ya teman-teman. Kidu paparangu. Kidu angawi hidupku lho. Aku pejah wong tanpa dosa. Sangka ning pari solah tu pejah kidu mangki. Wap kidu Adian rare gitu, wani sama gudang siaku. Dan tonyo makanan. Ayo, cek gitu, pakai hujan. Kenuak, sedok. Akan tu, kau isi sana tu. Luah! Dapat disimpulkan, jadi si Ayu ini belajar ilmu leak untuk menolong ya. Yuk, karena ya. Sebelumnya pacarnya meninggal karena ilmu leak seperti itu. Kalau gak ngadepin masalah yang kemarin, mungkin aku masih beranggapan kalau ilmu itu jahat. Ya memang rumit, tapi aku rasa ilmu ini sangat menarik untuk dipelajari. Oke, sudah selesai teman-teman, 21 menit ya untuk keseluruhan alur ceritanya, 20 menit lah, 21 menit ya. Jadi keseluruhan ceritanya itu bagus, alur ceritanya nggak membosankan, kemudian acting dari para pemainnya juga lumayan menjiwai ya. Mereka membawa kebudayaan Bali kemudian diceritakan. Jadi leak itu saya juga baru tahu ternyata bisa digunakan untuk hal-hal yang positif seperti untuk menolong gitu kan. Nah, untuk teman-teman mungkin yang nanti menonton video ini dan berasal dari Bali mungkin bisa dijelaskan ya melalui komentar ya. Kemudian silakan yang mau berkunjung ke channel Sinakal Project, silakan datang untuk memberikan dukungan ya, karena
Kreator-kreator seperti ini butuh dukungan untuk terus berkembang ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu reaction video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian reaksi kali ini, silakan tulis di kolom komentar ya untuk kritik dan sarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.